Ya pemirsa, aparat menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap istri dokter spesialis anak dan langsung menggelar prarekonstruksi di lokasi pembunuhan di Jalan Merdeka Desa Kutai Belang, Banda Sakti Loh, Sumawe Aceh. Prarekonstruksi itu melibatkan Satreskrim dan Inafis Polres Kota Lok Sumawe. Polisi telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial WL warga Lok Sumawe yang mengenal korban. Namun pihaknya belum memberikan keterangan secara rinci karena kasus ini masih dalam pendalaman. Sebelumnya, korban ditemukan di saat suaminya Dr. Sukardi baru selesai sholat maghrib di lantai 2. Saat memasuki kamar utama untuk mengajak istrinya makan malam, ia menemukan Laksmiwati dalam posisi terletang dan sudah tidak bernyawa. Dari beberapa saksi, kemudian nanti kita urai sesuaikan dikompare dengan CCTV yang kita amankan. Itu kegiatan apa di dalam tadi itu Pak? Kita prarekon dulu Bang. Sesuaikan ada, Bang. Dugaan pelaku sudah kita amankan. Siapa nih Pak? Satu orang Bang. Siapa nih? Warga mana nih Pak? Warga Los Mau. Ada terkait dengan korban atau gimana? Iya. Masih kita dalami dulu Bang. Inisialnya Pak? WL.